بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai Thoriq bin Ziyad. Thoriq bin Ziyad ini merupakan tokoh penakluk Andalusia. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam sejak zaman Rasulullah SAW hingga pasca Khulafaur Rasyidin sangat berkembang pesat. Pada masa dinasti Umayyah, Islam sudah menguasai sebagian besar wilayah Andalusia, yang sekarang ini merupakan wilayah Spanyol. Thoriq bin Ziyad adalah seorang mujahid yang dikenal pada peristiwa penaklukan itu. Hingga kini namanya diabadikan sebagai nama sebuah bukit karang di wilayah tersebut, yaitu Jabal al-Thoriq, atau dikenal dengan sebutan Gibraltar. Kalau sempat kita lihat peta dunia, maka nama itu pun juga digunakan sebagai nama selat di antara benua Afrika dan Eropa. Nama lengkapnya adalah Thoriq bin Ziyad bin Abdullah bin Walgha bin Walfajun bin Niber Ghazin bin Walhas bin Yatufat bin Nafza'u As-Sodafi. Ia berasal dari garis keturunan As-Sodaf yang secara turun-temurun bermukim di Al-Atlas, sebuah desa yang subur dan terletak di antara perbukitan. Nah, suku As-Sodaf terkenal ulet, pemberani, kuat, dan tangguh. Sebelum penaklukan oleh pasukan Islam, keadaan Spanyol sungguh memprihatinkan. Sejak tahun 597 Masehi, saat negeri itu dikuasai oleh bangsa Gotik dari Jerman dengan penguasanya yang terakhir yaitu Raja Roderick, negeri ini bertambah kacau. Di bawah kekuasaan raja yang zalim itu, masyarakat terbagi dalam beberapa kelas. Kelas pertama terdiri dari para keluarga raja, bangsawan, orang kaya, tuan tanah, dan penguasa wilayah. Nah, mereka itu bergelimpangan kemewahan, berfoya-foya, dan mengumbar nafsu kebinatangannya. Nah, kelas kedua terdiri dari para pendeta. Merekalah sebenarnya yang bertanggung jawab atas kehancuran negeri. Mereka menjilat para penguasa dan menginjak-injak rakyat. Kemudian yang kelas ketiga terdiri dari para pegawai negeri, yaitu pengawal, penjaga istana, dan pegawai kantor pemerintahan. Mereka itu pas-pasan dan seringkali dijadikan alat para penguasa untuk memeras rakyat. Kemudian ada juga kelas keempat. Kelas keempat ini terdiri dari buruh tani, serdadu peperangan yang rendah, pelayan, dan budak. Adapun kelas paling rendah inilah yang paling menderita hidupnya. Rakyat sangat menderita, terutama kelas bawah. Mereka selalu menjadi korban dari kebijakan Raja Roderick. Akibatnya, sebagian besar dari mereka mengungsi ke negara terdekat, yaitu Afrika Utara. Negeri yang penduduknya bisa menikmati keadilan, kesamaan hak, keamanan, dan kemakmuran di bawah penguasa yang adil, arif, dan bijaksana, yaitu Musa bin Nusair. Nah, sebagian besar orang mengungsi ke Afrika Utara tersebut adalah para pemeluk agama Yahudi dan Nasrani. Di antara mereka terdapat Julian, yang merupakan gubernur Juta, yang mana putri kesayangannya yang bernama Florinda telah dinodai oleh Raja Roderick. Selamanya gubernur Julian tidak dapat memaafkan kebiadaban Raja Gotik tersebut. Di Afrika Utara, mereka mendapatkan perlindungan dan jaminan keadilan dan kesejahteraan dari orang-orang Islam. Mereka diperlakukan dengan sangat baik, yang mereka tidak mendapatkannya di negeri mereka sendiri. Sebelum kedatangan Gubernur Julian dan rombongannya, sebenarnya Musa bin Nusair sudah mendengar bahwa Spanyol dalam keadaan yang sangat rapuh. Setelah mendapat persetujuan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, maka Musa bin Nusair segera mengirimkan satu pasukan perintis ke Spanyol dengan komandan Abu Zar'ah Thorif yang terkenal cerdik, pemberani, dan tangguh, serta berpengalaman dengan wilayah Spanyol. Pada Kamis 4 Ramadan 91 Hijriah atau 2 April 710 Masehi, Abu Zar'ah Thorif berangkat meninggalkan Afrika dengan membawa 400 pasukan pejalan kaki ditambah 100 orang pasukan berkuda. Mereka menyeberangi selat antara Afrika dan Eropa dengan menggunakan 8 kapal yang telah dipersiapkan.
Empat diantaranya adalah bantuan dari Gubernur Julian yang ingin menghancurkan Raja Roderick. Tiga pekan berikutnya, tepatnya hari Sabtu tanggal 25 Ramadan 91 Hijriah atau bertepatan dengan 23 April 710 Masehi, rombongan pasukan Islam melakukan pendaratan di sebuah pulau kecil tak jauh dari kota Tarife yang akan menjadi sasaran perang pertama. Nah, pendaratan sengaja dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui oleh musuh. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, petang harinya Abu Dzar ats-Tsarif memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan gencar ke berbagai wilayah, terutama di pusat kota. Pasukan Islam tidak banyak mendapatkan perlawanan karena keadaan Spanyol yang ketika itu sangat lemah. Dengan mudah mereka dapat menguasai beberapa kota di sepanjang pantai meski jumlah pasukan Islam tidak sebanding dengan pasukan musuh, yang mana ketika itu pasukan Muslim jauh lebih sedikit. Pasukan Islam dengan komandan Abu Dzar ats-Tsarif pulang ke Afrika dengan membawa kemenangan telak. Hanya beberapa orang yang syahid di medan perang. Selain ratusan orang tawanan, mereka juga berhasil membawa unta rampasan plus ghanimah yang cukup banyak. Kemenangan gemilang ini membangkitkan semangat Gubernur Musa bin Nusair untuk menaklukkan seluruh Spanyol. Hal ini sangat penting mengingat wilayah itu merupakan pintu gerbang daratan Eropa. Oleh karena itu, Musa bin Nusair memerintahkan Torik bin Ziyad untuk melakukan penyerangan yang kedua. Torik dikenal jujur, cerdik, dan berkemauan kuat, gagah berani menghadapi setiap tantangan. Berpengaruh besar bagi para pengikutnya, ikhlas dalam berjuang dan semangatnya selalu membara. Pada hari Senin 3 Mei 711 Masehi, Torik bin Ziyad bersama 7.000 anggota pasukannya menyeberangi selat antara Afrika dan Eropa dengan armada kapal. Setelah mendarat di wilayah Spanyol, Torik mengumpulkan seluruh anggota pasukannya di atas sebuah bukit karang yang hingga kini bukit itu dikenal dengan nama Gibraltar. Di bukit karang inilah, Torik bin Ziyad memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh armada kapal yang baru saja mereka gunakan untuk menyeberangi selat Afrika Eropa. Seorang anggota pasukan yang tidak mengerti maksud panglimanya kemudian bertanya, "Apa maksud Anda, wahai Torik bin Ziyad?" Anggota pasukan yang lain pun bertanya, "Kalau kapal-kapal itu dibakar, bagaimana nanti kita bisa pulang?" Dengan tegas sambil mengulut pedang, ia menjawab, "Kita datang ke sini bukan untuk kembali. Kita hanya memiliki dua pilihan, yaitu menaklukkan negeri ini lalu tinggal di sini atau kita semua binasa." Kemudian sang panglima yang gagah berani ini pun memberi pengarahan kepada seluruh anggota pasukan yang dipimpinnya. "Wahai seluruh pasukan, kemana lagi kalian akan lari? Di belakang kalian ada laut. Jika kalian lari, maka kalian akan mati konyol. Dan di depan kalian ada musuh. Jika kalian terbunuh, maka kalian akan mati syahid. Demi Allah, satu-satunya milik kalian saat ini hanyalah kejujuran dan kesabaran. Musuh dengan jumlah besar dan persenjataan lengkap telah siap menyongsong kalian. Sementara senjata kalian adalah pedang. Kalian akan terbantu jika kalian berhasil merebut senjata dan perlengkapan musuh kalian. Karena itu, secepatnya kalian harus melumpuhkan mereka. Sebab kalau tidak, kalian akan menemukan kesulitan besar. Itulah sebabnya kalian harus lebih dahulu menyerang mereka agar kekuatan mereka lumpuh. Musuh kalian sudah bertekad bulat akan mempertahankan negeri mereka sampai titik darah penghabisan. Kita juga harus bertekad bulat untuk menyerang mereka hingga syahid. Sungguh sama sekali saya tidak bermaksud menakut-nakuti kalian. Mari kita galang saling percaya diri antar kita, keberanian kita, bahu-membahu dan saling membantu. Membulatkan tekad untuk menjadi pembela agama Allah. Menegakkan kalimatnya, percayalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penolong utama kalian. Dan sayalah orang yang pertama yang akan memenuhi seruan ini di hadapan kalian. Saya yang akan menghadapi Raja Roderick yang sombong itu. Saya akan membunuhnya, atau siapapun boleh melakukannya jika lebih dulu bertemu dengannya di medan pertempuran. Dengan membunuhnya, maka negeri ini akan dengan mudah kita kuasai." Pidato pengarahan Torik bin Ziyad ini membakar semangat pasukan Islam untuk segera bertempur. Melihat pasukan Islam mendarat di wilayahnya, Raja Roderick segera mempersiapkan angkatan perang besar yang terdiri lebih dari 100.000 tentara dengan membawa persenjataan lengkap. Jumlah pasukan yang lebih besar ini tidak menggoyahkan semangat pasukan Islam. Apalagi Gubernur Musa mengirimkan pasukan tambahan sebanyak 5.000 orang yang dipimpin oleh Torik bin Muluk. Jadi jumlah pasukan Islam seluruhnya adalah 12.000. Torik dan pasukannya terus bergerak ke arah kota Cordova. Mereka menyusuri pantai hingga tiba di kota Tarife yang telah ditaklukkan sebelumnya oleh pasukan perintis yang dipimpin oleh Abu Dzar. Kedua pasukan bergerak ke arah berlawanan untuk saling berhadapan.
Pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad yang bergerak laksana ombak samudra. Baju-baju besi yang mereka kenakan, turban-turban putih yang menutup kepala mereka, kilatan pedang yang mereka genggam, tampak mendominasi suasana penuh semangat yang senantiasa dikobarkan oleh Tariq bin Ziyad sang panglima. Sementara di pihak musuh, Raja Roderick memimpin pasukan dengan diapit para pengawal yang bersenjata lengkap dan terkesan mewah. Pada hari Ahad 28 Ramadan atau 19 Juli 711 Masehi, kedua pasukan bertemu dan bertempur di dekat muara sungai Barbate. Jumlah yang tidak seimbang membuat pasukan Islam terdesak di awal pertempuran. Hal ini menggugah Gubernur Julian dan anak buahnya untuk menyusup ke pasukan Roderick dan menyebarkan opini ke tengah-tengah mereka bahwa pasukan Islam hanya mengincar Roderick dan tidak untuk menjajah negeri mereka. Upaya Julian dan anak buahnya ini berhasil. Banyak pasukan Roderick yang melarikan diri dari medan perang. Akibatnya mereka kacau balut dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Tariq bin Ziyad untuk mencari dan membunuh Roderick. Selanjutnya seluruh markas pertahanan dapat dikuasai dengan mudah. Kemenangan pasukan Islam ini melumpuhkan semangat pasukan Spanyol. Berita keberhasilan itu sangat menggembirakan Gubernur Musa bin Nusair. Ia kemudian membantu Tariq untuk segera menaklukkan seluruh Spanyol dan negara-negara Eropa lainnya. Setahun kemudian, tepatnya pada hari Rabu 16 Ramadan 93 Hijriah, ia bertolak ke Spanyol dengan membawa 10.000 pasukan. Mereka berhasil menduduki Merida, Ionia, dan Sevilla yang belum ditaklukkan oleh pasukan Tariq. Sementara itu, Tariq dengan jumlah pasukannya yang tersisa terus melakukan penaklukan ke beberapa wilayah yang tersisa. Ia membagi pasukannya ke dalam 4 kelompok yang menugaskan para pembantunya ke Cordova, Granada, dan Malaga. Sedangkan ia sendiri bersama pasukan utamanya segera menuju Toledo yang merupakan ibu kota Spanyol waktu itu. Semua kota itu dapat dikuasai tanpa perlawanan. Spanyol dapat dilumpuhkan karena kecepatan gerak pasukan muslimin. Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad akhirnya bertemu di Toledo. Keduanya kemudian bergabung dan menghadapi musuh di Ekija. Kemenangan pun diraih pasukan Islam meski tak sedikit yang gugur sebagai syuhada. Selanjutnya pasukan gabungan ini bergerak ke wilayah Pirenia yang berada di Prancis. Beberapa tahun kemudian Portugis pun ditaklukkan dan namanya diganti menjadi Algarve yang berarti barat. Sebelum seluruh Eropa dapat ditaklukkan, yang sebenarnya mudah karena tidak ada kekuatan berarti yang melawan mereka. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik memanggil Tariq dan Musa ke Damaskus. Dan Tariq pergi sendiri ke Damaskus sementara Musa bin Nusair sibuk menyusun pemerintahan baru di Spanyol. Beberapa waktu setelah itu Tariq sakit-sakitan dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Tidak banyak yang mengetahui akhir kehidupan Tariq bin Ziyad ini. Demikian secara singkat mengenai Tariq bin Ziyad yang merupakan pejuang Islam yang dapat menaklukkan Andalusia. Semoga dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.